Asrama cowok sama asrama cewek dipisahkan. Rin aja. Pak Ricci. Kamu nimbuk saya ya? Enggak, Pak. Lah, terus siapa yang nimbuk saya? Mana saya tahu. Lah, masa dari langit? Ya? Hah? Kamu nggak takut? Saya ini siapa? Hah? Saya ini guru. Saya security. Ya terus? Kamu kan yang... Ah, udah jangan ganggu bidadarinya, Pak. Bukan saya, Pak. Sorry, tapi gue butuh HP itu sampai sore. Enggak. Kelamaan. Bisa lu beres sampai sore. Mending beres tadi dulu. Udah belum? Argo ini jalan. Argonya udah jalan, ini belum keangkat, lu udah minta Argo. Jangan sampai peristiwa Rema terulang. Gimana kalau kita kerjasama? Ada apa? Tadi anak-anak laporan, katanya ada pencurian. Pencurian? Tadi loh, nanti masukannya gimana? Gak apa-apa, biasa segini doang, gak masalah. Udah membuktikan, Pak. Saya sarankan Rema dibawa ke psikolog ya, Pak, untuk mendapatkan pemeriksaan. Ngapain? Karena ini... Ya kalau lo bisa diem dan gak ngasih tahu siapapun... Nih, sebelum ketahuan, cepet. Dia ngancem gue. Bakal ngasih tahu semua ini ke satu sekolah, bilang kalau gue anak pelacur, bilang kalau gue anak yang sakit,